Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Bertemu lagi dengan saya Santoso Pasita Pak. Ya bosku, di pagi kali ini mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran dalam bekerja, terus diberi rezeki yang melimpah dan diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya bosku, kali ini kita mau prepare menuju ke air pemandian air panas. Dibilang pemandian air panas, aku sendiri juga belum pernah naik ya bosku. Yang jelas daerah Guci ya. Ini kita membawa rombongan alumni tahun era 70-an kali lah. Era 70-an ya. Dan ini kita sebentar lagi jalan. Nih sekarang masih jam 6.20 ya. Ini kita mau bersihin dulu karena semalam ada hujan ya. Karena sebenarnya udah kita cuci sih. Cuman ini tinggal ngelap-ngelap kaca aja. Terus habis itu kita cus langsung jemput dari kecamatan terus 12 ke daerah Waleri. Dan ini kita parasin juga ini si Kancil ini. Ini walaupun tua-tua begini masih ngebun ya. Kalau kita panasin pagi-pagi ya keluar bun. Oke bosku, ikutin terus video dari kita kali ini. Mungkin nanti kita berikan info-info apa yang berada di sekitar sini. Oke bosku, ikutin terus. Gas. Ya bosku, kita sudah mulai perjalanan ya. Dan ini kita lewat Pantura. Karena nggak ada tolnya ya bosku. Tolnya nantilah, naik turun. Nah ini ibu-ibunya lagi pada nyanyi. Ya, tadi belum nggak sempet, pas naiknya nggak sempet kita shoot ya. Jadi kita langsung gas melewati Pantura Alas Seruan. Oke bosku, pokoknya gas terus. Oke bosku. Ya bosku, kali ini kita sudah sampai di Pemalang ya. Karena kita nggak ada tolnya, cuma sekali aja. Maksudnya sebenarnya nggak ada tol sih. Makanya kita naik di Pekalongan, tadi turun di Pemalang. Yo, rodawan dengan kamu. Pokoknya melaku terus bos. Alon-alon, sing penting lakon. Gas, kita baru nyampe Pemalang nih. Bentar lagi. Kenapa gitu, Bu? Kurang, Bu? Ya, Bos, Bu. Kayak di open sih nang buri jari, Bos. Para wabah, yang penting gas terus, Bos. Alam-alamatan kelakon ini kita baru tahun Malang dan nanti kita baru gas lagi pelan-pelan. Karena bahwa yang sepuk-sepuk jadi raiso siap-siap. Oke bosku, ikutin terus perjalanan kita kali ini. Gas. Ya bosku, kita sudah masuki wilayah Guci ya. Ini sebelah kanan ada Selorokan. Itu ada yang di, ini kalau nggak salah dulu ada yang di Semilir ya. Tempat baru-baru Semilir ini juga ramai banget di sini. Jadi teman-teman kalau yang ke Guci nggak cuma bisa mandi aja, di sini ada tempat wisata buat Selorokan. Ada kayak apa namanya, pinus-pinusan gitu. Ya pinus beneran sih, bukan pinus-pinusan ya. Ini suasana agak mendung, kabut udah turun. Tadi sempat gerimis rintik-rintik doang. Untung sampai sini terang lagi ya. Jadi nanti peserta ataupun pengunjung bisa langsung naik ke atas. Ini berhubung ada pembenahan jalan, ya. Pokoknya jos. Ya walaupun kita sering kesini ya bosku ya, tapi belum pernah naik. Pengen sih. Oke bosku, gas. Ya bosku, ini karena hari-harinya hari biasa ya.
Jadi di sini nggak begitu macet, karena kemarin pas kita kesini tuh hari Sabtu ya, macet banget. Ini kita kan pendakian terus ya, naik terus. Dan ini yang aku bilang tadi sebelah kiri ini parkiran bus juga. Gak jauh dari sini, nanti sebelah kiri itu ada Pinus, tempat pemandian juga. Aduh, udah mulai turun gerimis nih. Pokoknya banyak lah di sini. Kalau mungkin kalau hari biasa gini kan jalannya lega banget. Ya mudah-mudahan nanti di atas untuk parkiran sendiri nggak full ya. Jadi lega santai gitu kan. Nah ini namanya Gucci apa ya? Namanya pemandian juga sih. Ada pohon pinusnya sebelah kiri ini, bisa naik ke atas langsung. Soes. Pokoknya tempatnya dingin. Ya kalau yang mau berliburan ataupun bermalam bisa. Di sini juga banyak villa-villa ya. Nanti bisa kita lihat kiri kanan tuh ada villa ataupun kayak semacam homestay kalau enggak hotel kecil-kecilan. Jadi di sini banyak banget kayak mas-mas ataupun mbak-mbak yang nawarin ada kamar kosong bosku, ada kamar kosong ya. Di sebelah kanan ada ya kan, sebelah kiri ini ada yang lagi dibangun. Dan pokoknya banyak di sini. Yang pokoknya yang pada nongkrong di pinggiran tuh menawarkan kamar ya, dalam arti nanti di sini bisa istirahat. Jumbo bosku, jumbo. Pokoknya mantep ya. Mantap nih, bentar lagi kita sudah mau sampai parkiran dan bisa dilihat nanti suasana seperti apa. Oke bosku, gas. Kita sampai parkiran atas ya. Terbungkam. Tak vlog. Naiknya ini ya. Masuk ya. Gas. Atas kalau kita nggak mau naik apa namanya, nggak mau jalan kaki, yang jelas pakai pick up karena tempatnya bagus. Untuk hari ini sepi banget, hanya bukan sepi banget sih, ada ini satu bus terus dan yang kecil-kecil juga. Mentoknya di sini bosku. Oke. Nah, pada naik ya bosku ya. Oke bosku, nah, kalau ramai jangan dibeli ya parfum. Wes. Gas aja bosku. Gas. Wow. Nah, bisa dilihat ya untuk bawaannya sendiri berkeranjang-keranjang bosku. Ada kalepo. Ada kopi, terus komplit orang-orang bawaannya semua. Nah, waktunya bersih-bersih bosku. Gas. Bisa dilihat ya untuk suasananya di sini.
nampak sepi, sepi pisan, sepi pisan. Jadi apa ya, ini juga bakul-bakul pada nongkrong baik, nggak ada yang nginpo. Tolong dibeli mas, ya nanti penumpang bilangnya. Pokoknya ya, kalau rezeki udah diatur masing-masing. Oke bosku, gas. Nanas bosku, nanas. Ya bosku, kebetulan kita kedatangan bos Sabana ya. Baru dari Cirebon, baru dari Cirebon terus mampirnya ke Uci. Mungkin teman-teman yang mau pakai big busnya juga bisa langsung di Japri. Ini mobil baru ya teman-teman ya. Mobil baru kemana saja siap melangkah. Tinggal teman-teman semua mengagendakan acaranya kemana. Seatnya 51 ya. Seat 51. Bisa dilihat busnya sendiri masih kelihatan jelek. Anyes gaya Bapak Egas. Nah, ini kita bisa lihat dalamnya ya. Joknya sendiri di sini memakai rimba kencana ya. Kalau dilihat dari modelnya rimba kencana memakai Hino. Nah, bisa dilihat ya. Ada kotak obat juga, WiFi. WiFi-nya juga tertera di samping ini. Full lengkap pokoknya bos, gas. Like, subscribe, komen, share ke teman-teman. Yang bagus diambil, yang jelek jangan diambil. Tapi jangan dicontohkan di masjid ya bosku. Itu nggak boleh. Oke bosku, ikutin terus perjalanan kita. Suatu saat kita akan review mobil-mobil lagi. Karena kebetulan mobilnya belum ada. Kalau nanti ada mobil-mobil baru kita review. Oke bosku, sampai di sini. Like, subscribe, komen, share ke teman-teman.